Alhamdulillah, nanti acara Pramukus sudah dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi di TNI KBM, karena memang mau menghadapi Mubes, Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, sehingga pada tahun ini diadakanlah Pramukus. Pramukus ini merupakan ujung tombak dari silaturahmi ataupun awal daripada acara Mubes itu sendiri, sehingga bisa menampung masukan-masukan dan saran dari para stakeholder yang ada, terutama dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, terus yang memang itu adalah yang lahir dari generasi muda Madura, sehingga ke depan IKBM ini bisa ada evaluasi dan perubahan-perubahan seiring mengikuti perkembangan yang ada di Kalimantan Barat, guna mensinergikan dan mengintegritaskan dengan suku-suku yang lain, sehingga kita bisa punya kontribusi yang jelas terhadap Kalimantan Barat pada umumnya.